بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar semua? Alhamdulillah, saya Nash ya. Nash ataupun nama sebenar Muhammad Nasrun bin Muhammad Nasir, salah seorang ahli sukarelawan dana kita dan juga merupakan salah seorang ahli kepada organisasi perawatan Islam. Baik, insyaAllah dana kita akan mulakan dengan sesi perkongsian ringkas tentang amalan-amalan mudah ataupun amalan-amalan ringkas yang mungkin kita semua dah tahu. Cumanya kita terlupa nak amalkan ataupun kita tak sempat nak amalkan. Jadi kita saling ingat mengingati seperti mana yang Rasulullah berkata, mari kita saling berdakwah, kita saling menasihati antara sesama kita. Kadang-kadang ilmu ni kita dah tahu dah pun, dah lama dah kita tahu, kita dah belajar daripada dulu lagi, kita dah belajar daripada ustaz-ustaz kita, daripada ibu bapa kita kan. Cuma kita mungkin terlepas pandang untuk amalkan. Baik, untuk siri yang pertama ni, edisi yang pertama ni, insyaAllah kita akan kongsikan tentang satu wirid ataupun zikir yang amat mudah, yang mana khasiat dia ni Nabi sendiri ajar ni. Khasiat dia sangat bagus, mengalahkan hebatnya ataupun mengalahkan kebagusan seorang pembantu di rumah kita. Ini especially sangat berguna untuk para suri rumah. Kita yang duduk kat rumah ni, kita nak bantu suami kita kan. Suami kita insyaAllah dah penat lelah dia cari duit kan, nak bawa balik duit, bring food to the table lah orang kata, orang Jawa kata kan. Jadi kita yang kat rumah ni, kita pun penat juga, suri rumah pun penat juga, basuh baju, masak, jaga anak, ambil anak tuition apa sekolah kan, basuh baju anak, macam-macam macam-macam tugas. Dan ini juga yang berlaku kepada anak Nabi kita, anak Nabi SAW, Fatimah. Isteri kepada Sayyidina Ali. Yang mana satu hari ni Fatimah mengadu pada Sayyidina Ali, dia penat. Dia dah kena uli gandum, buat roti apa semua, dan dia mengadu pada Sayyidina Ali, dia penat. Jadi Sayyidina Ali bagi cadangan, kenapa Fatimah tak cuba minta kepada ayandanya, yang ini Rasulullah SAW, untuk memberikannya seorang khadam, seorang pembantu, pembantu rumah lah. Jadi Fatimah pun cuba minta, dan malangnya Nabi tak bagi. Bukan malang sebenarnya, tapi nak dijadikan kisah kepada tauladan kita, Nabi tak bagi. Dan setelah tu Nabi datang ke rumah Fatimah dan juga Ali. Nabi bagi tahu, nak tak kalau saya ajarkan satu bacaan zikir yang kalau diamalkan sebelum tidur, ianya adalah lebih baik daripada seorang pembantu ataupun khadam. Jadinya Nabi pun ajar pada anak-anak baginda sendiri, Fatimah dan juga Sayyidina Ali, tentang zikir yang kita sendiri panggil zikir Fatimah. Ini istilah kita lah, zikir Fatimah. Mudah. Pertama, Subhanallah. Keduanya, Alhamdulillah. Dan ketiganya, Allahu Akbar. Biasa dengar kan? Zikir Fatimah. Cara amalan dia ialah bacakan Subhanallah sebanyak 33 kali. Alhamdulillah 33 kali dan juga Allahu Akbar 33 kali juga. Khasiat dia Nabi sendiri yang kata lebih bagus daripada kita ada maid ataupun khadam. Ini sesuai untuk orang suri rumah ha. Dan juga bila Sayyidina Ali dah tahu tentang perkara ini yang diajarkan oleh sendiri oleh Rasulullah, dia pun amalkan setiap masa antara zikir pilihan Sayyidina Ali. Setiap masa Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Boleh. So jadi kalau kita mana-mana kita pergi, sementara kita nak menunggu apa-apa ataupun selepas solat pun, kita boleh wiridkan zikir tersebut. Subhanallah, Allahu akbar, Alhamdulillah, 33 kali semuanya. Dan juga kalau spesifik seperti yang diajar Nabi, sebelum tidur, insyaAllah segala kepenatan kita, keperitan kita, kekusutan minda kita ni, kita stres kan, insyaAllah Allah bantu kita untuk hilangkan. Allah Maha Kuasa. Jadi itulah sesi perkongsian kita untuk minggu ini. InsyaAllah kita akan adakan seminggu sekali jika tak ada aral yang merintang. Sekiranya kalian ada permintaan nak saya kongsikan ataupun sharekan apa-apa amalan ataupun ayat-ayat ringkas untuk sebarang permasalahan anda, insyaAllah boleh kemukakan di ruangan komen dan kita akan cuba untuk kongsikan apa yang kita tahu supaya sama-sama kita boleh amalkan, insyaAllah. Teruskan menyokong dana kita. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang menyokong dana kita. Teruskan menyokong, insyaAllah banyak lagi kerja buat kita yang akan kita lakukan bersama-sama. Ini adalah kerja kita bersama, bukan kerja dana kita seorang. Kita bersama-sama secara berjemaah
membantu. Dana kita ni hanyalah sebagai pemudah cara yang kalian amanahkan pada kami untuk jalankan segala aktiviti yang kita adakan. Dana kita terus menerus memerlukan perhatian dan sumbangan daripada kalian. Jika kalian belum mampu untuk menyumbang, insyaAllah terus menyumbang dengan doa untuk kesejahteraan, kekuatan, istiqamah berterusan, semangat yang kental berterusan kepada semua ahli dana kita dan juga kepada semua yang menyokong kerja buat dana kita, insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.